Usai dilakukan ekshumasi dan otopsi ulang jenazah Brigadir J, pihak kepolisian terlihat melakukan persiapan upacara kedinasan secara mendadak pada 1 jam sebelum peti jenazah keluar nih. Nih, Bang Jack, harapan Bang Jack, mudah-mudahan nih proses otopsinya berjalan dengan lancar. Amin. Yang mana informasinya, kita pantau di pantauan Bang Jack. Usai dilakukan ekshumasi dan autopsi ulang jenazah Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Rabu 27 Juli 2022, tampak dilakukan persiapan upacara kedinasan secara mendadak. Dari pantauan tim liputan Jek TV di lapangan, pada saat 1 jam sebelum peti jenazah Brigadir J keluar, para anggota Polri terlihat melakukan gladi resik upacara kedinasan secara mendadak. Ratusan personil kepolisian pun melakukan serangkaian prosesi sesuai dengan yang telah dipersiapkan. Kemudian terlihat jenazah Brigadir Y dibawa dengan menggunakan ambulans. Sandi Dimas Lilis, Jek TV, melaporkan.